Memasak bukan menjadi hobi biasa bagi sahabat saya yang akan saya temui hari ini. Dan seperti apa kisahnya? Mari ikuti perjalanan saya. Cerita menarik hari ini datang dari seseorang yang merupakan sahabat baru saya. Kali ini saya menyambangi dapur relawan yang berada di lantai paling dasar gedung Yayasan Seji. Selamat siang Ibu. Halo. Halo, apa kabar? Saya Apri dari Daibi. Oh, saya Siuli. Ini lagi ada kegiatan apa nih ramai-ramai? Oh, hari ini kan ada training besok ya. Lelawan dari kota pada ke Jakarta semua. Dan kami hari ini membuat donat untuk lelawan dari luar, apa? Lelawan untuk yang dari luar kota gitu. Jadi kami buat donat untuk mereka gitu. Ibu sendiri terjun untuk bikin donat? Iya. Mau ikut? Wah, mau banget. Saya boleh diajak? Yuk, kita silakan yang mau di tempat donat. Halo. Ibu-ibu semua yang berada di sini adalah relawan dari Yayasan Seji. Mereka tergabung hari ini menjadi tim konsumsi, termasuk Ibu Syuli, sahabat saya. Ibu Syuli senang melayani, karena itulah ia bergabung menjadi relawan dan banyak melibatkan dirinya di bagian konsumsi. Donat yang tadi kita buat kan begini, ya. Setelah digoreng kayak begitu, dan hasilnya begini. Ya nanti dikasih gula lagi? Iya, kasih gula lagi. Kalau panas-panas nggak bisa kasih gula, kenapa? Nanti lumer. Iya, nanti lumer. Nanti itu harus ditunggu dingin dulu. Iya, benar sekali. Ya Ibu, sendiri boleh ceritain pengalamannya tadi bilang melayani itu lebih baik dari dilayani. Ada pengalaman tersendiri mungkin? Melayani lebih baik daripada kita layani. Kenapa? Saya ambil contoh satu. Pertama saya waktu baru ikut gabung dengan Seji, saya dapat apalah ikut kegiatan kunjungan kasih ke rumah. Kalau nggak salah itu rumahnya dekat Batang Pasir, dekat gedung panjang sana. Ada satu keluarga, namanya siapa ya, saya nggak tahu namanya lah, kalau saya pertama kali pergi. Di keluarga itu rumahnya hanya 4 meter kali 4, di situ 6 orang. Tinggalnya papa, mamanya, dedeknya, semua gejalanya polio. Itu pertama kali yang buat saya berkesan, bersyukur kenapa. Saya kesan, saya lihat, wah, saya nggak pernah ke tempat begini, baru kali ini saya ke sana sampai saya mau neteskan air mata. Kenapa? Saya tahu bersyukur dari situ. Saya lihat, wah, rupanya kehidupan mereka ini, pokoknya bilang kita, apa, pokoknya kita harus bersyukur lah, bisa makan 3 hari sehari. Tahun 2008, saat masih berdomisili di Medan, Ibu Syuling dan keluarga mengenal Seji dan menjadi donatur. Namun, ia tak pernah mengetahui bagaimana caranya untuk bisa bergabung menjadi relawan. Tak lama berselang pun, ia dan keluarga berpindah tempat ke Jakarta. Tahun 2010 lah, ia resmi menjadi relawan Yayasan Seji bersama dengan suami dan anak-anaknya. Bukan ajakan, bukan suruhan. Memang dari dalam lubuk hati kami semua ada tekad udah mau jadi relawan Seji gitu. Pingin berbuat kebajikan gitu, ingin menolong orang. Biarpun yang kayak tadi saya bilang, nggak dengan uang saya, dengan tenaga saya gitu. Dan kebahagiaan itu walaupun kita melakukan kegiatan atau menolong orang itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan itu tetap ada dapat sendiri gitu. Dan susah diungkapkan gimana ya gitu. Bukan ajakan, bukan suruhan. Memang dari dalam lubuk hati kami semua ada tekad udah mau jadi relawan Seji gitu. Pingin berbuat kebajikan gitu. Ingin menolong orang. Biarpun yang kayak tadi saya bilang, nggak dengan uang saya, dengan tenaga saya gitu. Dan kebahagiaan itu walaupun kita melakukan kegiatan atau
menolong orang itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan itu tetap ada dapat sendiri gitu, dan susah diungkapkan gimana ya gitu. Lima tahun menjadi relawan Seci memberikan banyak manfaat bagi ibu tiga yuk, anak kita ini. Makan yuk semua. Derek. Suami terkasihnya pun telah bergabung menjadi relawan serta mendukung sepenuhnya aktivitas kerelawanan yang dilakukan Ibu Syuling. Kita sudah tahu kegiatan Seci bisa meluangkan waktu membagi untuk keluarga dan kegiatan di luar. Jadi sebelum Seci melakukan kegiatan di luar, biasanya Seci itu sudah siapkan sayur-sayur untuk kita makan pagi dan malam hari sudah ada siapkan. Jadi kita tidak pernah komplain karena makanan sudah tersedia di rumah semua masing-masing. Dan anak-anak pun kalau misalnya ada halangan, misalnya sayur itu belum sempat disediain, anak-anak pun bisa melakukan sendiri, misalnya memasak sendiri. Itu aja. Enggak ada sih. Yang paling saya utamakan keluarga dulu. Misalnya saya tahu nih, misalnya besok ada kegiatan dari pagi, misalnya jam 6. Saya pagi-pagi udah bangun. Saya siapin dulu makanan, masak dulu yang untuk di rumah. Selesai masak, saya baru kegiatan. Jadi saya pun di sana, saya melakukan kegiatan, hati saya pun tenang gitu. Enggak mikirin keluarga, oh mereka anak-anakku. Sesiung semua kan udah ada makanan di rumah, jadi saya nggak khawatir lagi gitu. Wanita 43 tahun ini menerapkan hal positif yang didapatnya selama di Seci ke dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, salah satunya dengan mengaplikasikan pola hidup sehat bervegetarian. Ia mengaku Seci lah yang menjadi pendorong untuk dirinya dan keluarga bisa bervegetarian. Sesudah masuk Seci baru bervegetarian. Kenapa mau vegetarian sih? Baru tahu semua makhluk itu hidup di dunia semua sama. Memang saya pikir balik. Kayak hewan itu kadang mau dipotong kan ada yang menjerit, ada apa. Kayak manusia juga lah misalnya gitu. Kalau mau dipotong pasti kan takut juga sih. Dari situ saya nggak mau lagi. Kasian lah sendirinya. Makanya saya sekeluarga bisa bervegetarian, saya sangat bersyukur. Saya pun ingin mengajak orang lagi lebih banyak bervegetarian. Makanya saya senang di tim konsumsi. Bisa masak gitu, kasih orang makan gitu. Tapi kalau saya masak, orang makan sampai habis, saya senang banget loh. Seiring dengan berjalannya waktu, kini ia lebih memaknai arti bersyukur tentang kehidupan yang dijalaninya bersama keluarga. Kesusahan di masa lampau mengajarkannya bahwa masih banyak orang yang jauh lebih membutuhkan dan hidup kurang layak dari dirinya. Terpuruk, saya ambil contoh, seperti saya mau membeli rumah. Pertama saya datang ke Jakarta kan masih kontrak rumahnya. Dan sekarang ya bersyukurnya sekarang punya rumah sendiri, biarpun berkredit gitu. Iya, sangat banyak belajar dari sana. Misalnya saya bilang rumah saya, kalau gitu ya kecil. Misalnya kita ke rumah orang, rumahnya gede enak ya. Kemudian saya kesini, rumah saya kok kecil. Dulu saya bisa gitu, sekarang nggak lagi. Bang kata dia saya bilang bersyukur pun meskipun saya tidak cukup gitu. Saya bilang saya bersyukur kenapa? Ada orang lebih susah dibandingkan saya, makanya saya belajar sana. Kita nggak boleh lihat ke atas, harus lihat ke bawah gitu. Dari bawah baru bisa belajar gitu. Terkadang kita sebagai manusia baru bisa merasakan empati terhadap orang yang membutuhkan jika sudah bisa berinteraksi langsung dengan mereka. Inilah juga yang dilakukan oleh Ibu Syuling. Semakin banyaknya kegiatan kerelawanan yang diikutinya, maka bertambah juga rasa sosial dalam dirinya. Dari Ibu Syuling, saya belajar bahwa kehidupan ini tidaklah selalu berada di atas.
Sudah seharusnya kita menerapkan rasa bersyukur ke dalam diri kita dalam keadaan apapun tanpa harus mengeluh. Setelah bergabung dengan Seci, rasa saya mikir saya bersalah juga ya dalam hati saya. Padahal yang membutuhkan lebih banyak lagi. Misalnya kita beri barang nih, ya 200 ribu, 500 ribu bagi kita ya nggak ada apa-apanya tuh. Segentil ya bisa bilang sedikit aja. Tapi bagi yang membutuhkan itu uang segitu wah, udah sangat sangat berarti, udah sangat berarti gitu. Dari situlah saya baru belajar memahami semua. Sekarang barang yang memang saya ingin beli, tapi saya sekarang udah berpikir, mendingan uang ini saya sumbangkan untuk orang yang lebih membutuhkan, yang bisa, kayaknya misalnya bisa membantu orang lah gitu. Biarpun nggak banyak, tapi bisa memberi gitu.